بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Izin Fradat, pada kali ini akan menerangkan satu lagi lafaz dalam Al-Quran, iaitu lafaz Anharun. Lafaz Anhar adalah bentuk jamak bagi kalimah An-Nahru, bermakna air tawar yang bersih. Dalam kamus Al-Munjid, disebut ia adalah Al-Ukhdud, iaitu lubang yang memanjang, mengalir di dalamnya air yang banyak lagi luas. Lafaz Anhar disebut sebanyak 51 kali di dalam Al-Quranul Karim. Lafaz Anhar mengandungi empat maksud. Yang pertama, ia bermaksud air sebagaimana maksud dalam surah Al-Baqarah ayat 74. At-Tabari berkata, antara batu-batu itu terdapat batu yang mengeluarkan air yang mengalirkan sungai-sungai. Kedua, Anhar bermakna sungai-sungai di muka bumi seperti mana yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 6, Ibrahim ayat 32, Ar-Ra'du ayat 3, An-Nahlu ayat 15 dan An-Namlu ayat 61. Said Hawa mentafsirkan Anhar dalam surah Al-An'am membawa maksud sungai-sungai yang mengalir di bawah pokok-pokok. Manakala pada surah Ibrahim, As-Sabuni mentafsirkan Anhar adalah sungai-sungai yang tawar airnya untuk diminum, memberi minum dan bertani. Ketiga, Anhar bermakna sungai Nil sebagaimana yang terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat 51. Al-Qurtubi berkata, Anhar dalam ayat ini bermaksud sungai Nil dan empat sungai yang terbesar adalah sungai Al-Muluk, sungai Tulun, sungai Dimyat dan sungai Tinnis. Keempat, Anhar bermakna sungai-sungai yang berada di syurga. Al-Qurtubi menyatakan, maksud Allah menyebut Anhar adalah air sungai-sungai syurga di mana ia mengalir di bawah pokok-pokok, tanamannya dan buah-buahannya. Oleh itu kesimpulannya, yang dimaksudkan pada ayat ini dan yang lainnya adalah sungai-sungai syurga di mana ia mengalir tidak pada ukhdud, parit-parit dan alur-alur. Ia tercipta dan terbentuk berdasarkan kudrah atau kuasa Allah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.